Assalamualaikum teman-teman. Ini aku mau buat slime. Bahannya, bahan utamanya ada lemfok, sabun cair Nuvo, gom, ini gom ya teman-teman, gom, ya, gom. Warna makanan aku pakainya warna hijau. Dan ada air, sedikit air nih, air. Alatnya ada wadah. Pengaduk aku pakainya stick es krim, gunting buat membuka nanti. Oke, selanjutnya daripada lama-lama, mending kita langsung aja mulai. Ini wadah, teman-teman. Dan ini lemfoknya. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nilainya. Dan aku mau buka ininya. Bismillah. So, kita tuangkan bismillah. Ini bentar guys, setelah itu ini susah banget, kita masukkan sedikit air agar lagi banyakkan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak gagal. Aduk-aduk teman-teman. Aduk-aduk guys. Nah, isinya seperti ini, kayak nggak terlalu kental banget, nggak terlalu apa ya. Wah, setelah itu kita buka sabun gunting ya guys. Bismillah. Ini mari kita tuangkan, jangan banyak-banyak. Ada banyak sih. Nih guys, kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, aku mau matiin lampu dulu. Jangan-jangan. Nih, kita aduk-aduk sampai merata. Main gumpal, tapi nggak gumpal banget sih. Gom kita ini, sebelum kita masukkan gom, masukkan pewarna makanan dulu. Sedikit guys, biar lihat teman-teman. Kebanyakan gila-gila ya teman-teman, kebanyakan guys. Tumpah. Gak apa-apa. Kita langsung aja aduk hasilnya seperti apa nanti guys. Kupingnya itu warnanya itu hijau muda, jadinya hijau tua. Apa sih? Guys. Aduk-aduk. Ini belum jadi. Dan. Duh, bomnya jatuh, guys.
Gomnya jatuh. Jatuh, jatuh. Kita buka. Menakutkan banget ini. Menegangkan. Bentar. Gomnya sudah aku buka. Mari kita tuangkan. Enggak banyak-banyak sih. Ayo teman-teman, kita aduk. Jadi enggak ya. Oh, ini udah mulai menggumpal. Gumpal dan gumpal. Nih gumpal ya teman-teman. Nih. Udah gumpal. Tapi belum tumbal banget. Kita masukkan gom lagi. Banyak kan? Apa masih banyak? Nah, aduk lagi. Udah gumpal nih teman-teman. Tapi nggak terlalu. Ih, udah gumpal ya Ken? Udah gumpal. Aduk sampai merata, sampai merata. Bau banget kumnya, Pia. Nah, masukkan kum lagi karena tadi itu kebanyakan air. Tapi menurut aku kalian jangan tambahkan air. Jadi aku banyakkan. Jadi apa ya? Itulah. Ini udah gumpal teman-teman. Ini. Masukkan gom secukupnya aja, jangan kebanyakan menurut aku. Nih udah mulai gumpal. Aduk-aduk saja. Guys, ini udah gumpal. Terus aku mau aduk pakai tangan aja ya. Tapi belum jadi banget karena ini proses. Aduknya pakai tangan aja lah. Lumayan stretchy sih. Tapi enggak stretchy yang aku inginkan. Ini karena kebanyakan air. Aku mainin di bawah. Kacau. Dan ini dia hasilnya. Ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Masih lengket sih. Masih lengket. No. Guys, no. Jadinya seperti ini, guys. Jadinya seperti ini, teman-teman. Mau nempel-nempel. Jadi ini sebenarnya ini kurang apa? Kayaknya ini kebanyakan air. Baik sekalian, jangan tambahkan air ya, karena soalnya jadinya hasilnya seperti ini. Oke, mungkin sekian video dari aku. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.